Hai 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 anak-anakku kelas 3. Salam jumpa dengan saya Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat dong tentunya. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, sebelum pembelajaran dimulai, buka buku paket kalian halaman 2 dan halaman 3. Jangan lupa siapkan buku tugas kalian juga ya anak-anakku sayang. Anak-anakku sayang, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak hebat, tentunya senang membaca ya kalian semua. Sekarang bacalah dongeng Pohon Apel Yang Tulus pada buku paket halaman 2 dan halaman 3. Dari bacaan tadi kita tahu bahwa si pohon apel sangat tulus membantu anak laki-laki. Nah, anak-anak, jika kita ingin membantu teman, maka harus dengan tulus dan tentunya tanpa mengharap imbalan. Cerita tadi merupakan sebuah dongeng. Pada cerita tadi, pohon apel bisa bicara dan menangis. Namun, pada kenyataannya, pohon apel tidak bisa bicara maupun menangis, kan? Jadi, dapat kita simpulkan, dongeng adalah cerita berdasarkan khayalan penulisnya. Sekarang, untuk menguji pemahamanmu, kerjakan soal-soal berikut. Oke anak-anakku sayang, setelah kita belajar, jangan lupa membantu ibu. Kita dapat membantu apa saja. Contohnya, membersihkan halaman. Nah anak-anakku sayang, saat membersihkan halaman, tentunya banyak daun-daun kering yang kita temukan. Daun-daun kering dapat kita kumpulkan untuk belajar penjumlahan. Daun-daun kering dapat kita masukkan di dalam dua kotak yang berbeda. Kotak pertama kita isi dengan 35 helai daun kering. Sedangkan kotak kedua kita isi dengan 15 daun kering. Setelah itu, kita menjumlahkan. Wah, ternyata jumlah dua kotak tadi setelah kita jumlah berjumlah 50 daun kering. Tidak sampai di situ anak-anakku sayang. Sekarang kita tukar kotak tadi. Yang kedua ini, kotak pertama diisi 15 daun kering. Sedangkan kotak kedua kita isi dengan 35 daun kering. Setelah dijumlahkan, ternyata jumlahnya tetap yaitu 50 daun kering. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa 35 ditambah 15 sama dengan 50. Selain itu, 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga. Jadi,
35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35 sama dengan 50. Nah, sekarang untuk menguji kemampuanmu dalam berhitung, kerjakan soal-soal berikut ini. Setelah kita belajar membantu ibu pada hari Minggu, saatnya kita pergi bertamasya. Saat bertamasya, tentunya kita melihat banyak pohon. Di antaranya kita dapat melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Ya, cemara memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Salah satunya untuk membuat perabot rumah tangga seperti sendok sayur, sudip, dan lain-lain. Agar tidak bosan di perjalanan, kita saat tamasya dapat bernyanyi dengan gembira. Nah, sekarang ayo kita bernyanyi lagu Cemara. Bernyanyi bersama. Selanjutnya, mintalah orang tuamu menceritakan manfaat salah satu tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, anak-anakku sayang, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa akhiri kegiatan dengan doa. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.